laman lori yang terbabit dalam kemalangan maut melibatkan 10 kenderaan di Jalan Seremban Tampin semalam didapati positif metafetamin. Ketua Polis Daerah Seremban ACP Muhammad Hatta Cik Din berkata permohonan reman terhadap lelaki berusia 38 tahun itu akan dibuat hari ini. Katanya tangkapan dibuat selepas kejadian. Dalam insiden 1.25 tengah hari pada Rabu, seorang lelaki berusia 31 tahun maut di lokasi kejadian kerana tersepit dalam Proton Iswara dipandunya akibat dihempap lori membawa muatan batu gunung. Selain itu, seorang mangsa wanita berusia 48 tahun dirawat di unit rawatan rapi Hospital Tuanku Jaafar akibat patah tangan kanan, manakala mangsa lain cedera ringan. Kemalangan berdekatan lampu isyarat Taman Bidara berlaku ketika kenderaan bergerak perlahan dan pada masa sama datang sebuah lori Hino dipandu suspek dari arah Tampin ke Seremban dipercayai hilang kawalan. Lori itu terbabas dan melanggar kenderaan di hadapan menyebabkan kenderaan lain yang berada di situ melanggar satu sama lain. Siasatan lanjut masih diteruskan mengikut Seksyen 44-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.